Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dildir Jaya Konstruksi. Baik, di sini saya akan sedikit bercerita perihal instalasi air bersih dan kotor. Jadi kami pastikan di PT Dildir Jaya Group untuk instalasi pipa air bersih dan kotor itu tertanam, jadi tidak tampak karena kaitannya dengan kerapian. Jadi di sini tukang sedang memasang pipa untuk air kotor yang berasal dari talang beton di atas. Di situ talang turun terus ke depan ke arah selokan seperti itu. Jadi ini nanti tidak tampak karena di sini nanti depan kita ini akan ada pasangan dinding bata merah lagi. Kita pastikan semuanya rapi. Atap sudah terpasang. Ya, itu. Jadi ini. Jadi di sini sedang ada kegiatan membuat plesteran untuk sisi luar bangunan ini. Ya, seperti ini sudah disiapkan untuk pipa-pipanya. Jadi memang tertanam. Oke lah, kalau di dalam mungkin semua sudah sangat terbiasa ya. Jadi aturannya memang harus ditanam. Biasanya di luar kadang-kadang ada yang masih tampak pipa-pipa pembuangan. Jadi mengurangi kerapian dari bangunan rumah. Kadang-kadang hanya menempel di dinding luar. Seperti itu. Jadi memang benar-benar sudah diperhitungkan perihal instalasi perpipaannya, baik pipa untuk kabel listrik maupun air. Contoh yang untuk kabel listrik pipa. Nah, itu ini. Nah, tanam atas seperti itu. Baik, demikian video singkat perihal instalasi pipa, baik pipa kabel listrik maupun pipa air bersih kotor. Kaitannya dengan bangun rumah, jadi dipastikan semua tertanam supaya terlihat rapi. Silakan apabila ada pertanyaan perihal bangun rumah, baik bangun rumah satu lantai maupun dua lantai, bisa menghubungi kami PT Dildir Jaya Group di 0822 6565 2222 atau mengunjungi website kami di www.dildirkonstruksi.com. Sekian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.